Jangan lupa subscribe Belinda Peles. Videonya seru, lucu, dan keren loh. Terima kasih. Belinda Peles. Suatu hari sepulang sekolah. Bel, kamu gak apa-apa di rumah sendirian terus? Nenek kamu kan masih di Bandung. Iya, nenek belum balik dari Bandung. Emang nenek lagi ngapain sih di Bandungnya? Biasa, Bella. Nenek kondangan sekalian lihat rumah nenek yang di Bandung juga. Kalau kamu kesepian, kamu boleh kok nginep di rumah aku. Makasih, Bella. Kamu memang sahabatku yang paling baik. Alah, ditinggal sendirian aja takut. Aku dong, ditinggal mami papiku ke luar negeri, aku gak takut tuh sendiri aja di rumah. Eh, Fania, siapa yang takut? Belinda kan pemberani, iya kan, Bel? Iya dong, kita harus berani, gak boleh takut. Idih, kalian cuma ngomong doang, padahal penakut, iya kan? Ayo ngaku. Udah ah, capek ngomong sama kalian. Huh, bye. Kita istighfar yuk, Bel. Astagfirullahaladzim. Sesampainya di rumah Belinda. Sepi banget. Mungkin hari ini aku nginep aja deh di rumah Bella, biar gak kesepian. Kalau nenek ada di rumah, apa kamu masih mau nginep di rumah Bella? Hah? Nenek? Ternyata nenek sudah pulang. Iya sayang, nenek sudah pulang. Nenek kepikiran Belinda terus. Makanya buru-buru kembali ke Jakarta. Nenek, Belinda senang banget. Nenek sudah pulang ke Jakarta. Eh, Kimora mana, Nek? Kan waktu nenek ke Bandung, Kimora ikut. Oh iya, Kimora gak mau pulang. Dia betah di Bandung. Minggu depan, nenek jemput Kimora. Hecin! Hecin! Hah? Nenek sakit ya? Sepertinya nenek kelelahan setelah perjalanan jauh. Sekarang sebaiknya nenek istirahat saja ya. Iya sayang. Nenek tidur dulu ya. Belinda akan buatkan bubur untuk nenek. Terima kasih ya cantik. Kamu memang cucu nenek yang paling baik. Acin. Nenek juga nenek yang terbaik. Belinda pengen nenek cepat sembuh. Belinda tinggal dulu ya, Nek. Iya, sayang. Sebelumnya, aku belum pernah masak bubur. Tapi, aku pernah melihat resep di YouTube. Semoga saja aku juga bisa bikin bubur yang enak buat nenek. Belinda pun mulai memasak bubur untuk neneknya yang sedang sakit. Beberapa saat kemudian, nenek baru saja tidur, sebaiknya nanti saja makannya. Ya Allah, kening nenek panas banget, harus dikompres nih. Nenek harus cepat sembuh ya. Pokoknya Belinda bakal ngerawat nenek. Halo? Bella, ada apa? Bel, kamu hari ini gak ada latihan balet kan? Kita jalan-jalan ke mall yuk. Maaf.
Maaf Bella, tapi nenek lagi sakit. Jadi aku mau nemenin nenek. Oh, jadi nenek udah balik dari Bandung dan sekarang lagi sakit. Iya Bella, nenek kelelahan sampai sakit. Kasihan nenek, kalau gitu aku bakal kesana jengukin nenek ah. Beberapa saat kemudian, Bella pun sampai di rumah Belinda. Aku bawakan buah buat nenek kamu. Terima kasih banyak ya Bella. Tapi ya ampun, kamu bawa buahnya pakai troli. Kamu ambil dari supermarket ya? Ya enggak lah Bel, aku kan juga punya troli di rumah. Sekalian olahraga dorong-dorong troli. Kamu duduk dulu Bella, aku buatkan minum ya. Kamu pasti haus habis dorong-dorong troli. Gak usah repot-repot Bel, aku belum haus kok. Loh, ternyata ada Bella. Iya Nek, Bella dengar nenek sedang sakit. Makanya Bella jengukin kesini. Bella, baik sekali kamu nak. Tapi sekarang nenek sudah baikan kok. Nenek sudah makan bubur buatan Belinda. Enak sekali rasanya. Nek, sebaiknya nenek istirahat lagi saja, biar cepat sembuh. Nenek sudah sembuh kok. Kalau kebanyakan tidur, rasanya malah capek. Mending sekarang nenek masak buat kalian berdua. Belinda pasti suka kalau dimasakin soto ayam. Nenek pun menyajikan masakan spesialnya untuk Bella dan Belinda. Duh, datang ke sini kan buat jengukin nenek. Ini sih malah ngerepotin nenek. Sama sekali enggak, sayang. Nenek senang bisa masak buat kalian. Makasih Nenek. Kami makan ya Nek. Iya sayang, silahkan. Yang enak ya makannya. Jangan lupa baca bismillah. Ku sendiri menatap bintang begitu terang. Rembulan begitu indah, pancarkan cahaya terangi hati. Ceritakan pengalaman bareng nenek dong. Aku pengen tahu. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah ngikutin cerita Belinda kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum. Yuk lengkapi koleksi boneka-boneka lucu ini. Kalau mau jadi teman Belinda, teman-teman harus subscribe dulu ya. Klik logo bulat di tangan Belinda ini ya. Jangan lupa juga klik gambar loncengnya ya. Supaya Belinda bisa membuat video baru terus buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton.
sampai jumpa di video Belinda berikutnya ya.